Ketua Dekopinwil Provinsi Jambi Faizal Riza menjadi narasumber pada kegiatan bimbingan teknis Badan Konsultasi Pemuda Koperasi atau BKPK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam kesempatan tersebut, Faizal Riza menyampaikan tentang fungsi dan peran Dekopinwil, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi. Ketua Dewan Koperasi Wilayah Indonesia atau Dekopinwil Provinsi Jambi, Faizal Riza, berkesempatan memberikan sambutan sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan BIMTEK pada Badan Konsultasi Pemuda Koperasi atau BKPK. Bertempat di Hotel Aulia, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rabu 6 Desember 2023. Kegiatan BIMTEK ini dibuka resmi oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihadiri Ketua BKPK, jajaran pimpinan dan pengurus Dekopinwil Provinsi Jambi, Ketua Dekopinda, Kabid Kelembagaan Koperasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta para pengurus koperasi. Ketua Dekopinwil Provinsi Jambi Faizal Riza menyampaikan, Badan Komunikasi Pemuda Koperasi atau BKPK dibentuk pada tanggal 30 Desember 1999. BKPK adalah organisasi perangkat Dekopin untuk melaksanakan kegiatan khusus berdasarkan program kerja Dekopin. Dilaksanakannya BIMTEK ini bertujuan sebagai organisasi pengkaderan yang melakukan pembinaan pada kelompok strategis pemuda di kalangan gerakan koperasi, sehingga terbentuk sumber daya insani pembangunan koperasi. Selain itu, ada 5 hal menjadi poin penting pada kegiatan ini, di antaranya, 1. Peningkatan peran pemuda koperasi dalam perintisan dan pengembangan agroforestry yang berorientasi pada kecukupan pangan dan pengembangan energi alternatif. 2. Peningkatan peran pemuda koperasi dalam mengembangkan usaha jasa keuangan dan industri kreatif mandiri. 3. Peningkatan kapasitas dan kinerja BKPK. 4. Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di kalangan pemuda melalui penyelenggaraan temu karya di tingkat nasional dan daerah. 5. Pengembangan model komunikasi dalam rangka peningkatan kesadaran berkoperasi dan penumbuhan citra koperasi di kalangan pemuda. Faizal Riza menyebutkan, Dekopinwil siap bersinergi dengan semua pihak untuk memajukan koperasi yang ada di Jambi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.